Kembali lagi di channel ini. Di video ini saya akan memberikan atau membagikan bagaimana cara membuat foto Gundam dengan efek ledakan. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, efek ledakan yang saya gunakan inilah efek yang menggunakan ledakan yang asli, bukan tambahan dari Photoshop. Ini saya kasih efek ledakan yang benar-benar asli, saya pakai mercon atau petasan, bentuknya seperti ini. Namanya telur dino. Ini saya beli di pecinan karena rumah saya di Semarang. Ada pecinan di gang pinggir atau gang tengah, saya agak lupa sih. Atau mungkin di tempat di kota kalian mungkin ada juga yang jualan ini, bisa dipakai. Tapi yang pertama kita harus memilih tempat yang benar-benar terbuka atau lapang. Karena ini suaranya akan sangat berisik sekali. Kalau kalian mau foto di dalam rumah pakai petasan ini, pasti akan mengganggu dan tentunya sangat berbahaya sekali ya. Jadi jangan coba ini di dalam rumah, oke? Lalu untuk settingnya sendiri akan saya tunjukkan seperti ini. Untuk settingnya saya pakai yang di manual ya. Kemudian untuk speed shutternya saya atur di 1/500. Kemudian untuk aperture-nya saya mengaturnya di f2. Lalu ISO saya pakai 100. Kemudian untuk setting mode shoot-nya saya pakai di continue shooting. Kemudian nanti akan menggunakan bantuan remote shutter, jadi dalam sekali tekan shutter bisa menghasilkan beberapa jebretan selama saya menekan shutternya. Lalu kita akan eksekusi. Ini adalah setting untuk pose yang pertama, cukup simple posenya, hanya menyilangkan kedua pedangnya di depan badannya. Kemudian eksekusinya seperti ini, saya tempatkan petasannya di belakang agak jauh, yaitu letaknya ya. Itu petasan yang pertama. Kemudian ini petasan yang kedua, letaknya agak di sebelah kirinya dari Gundam Exia-nya. Selanjutnya adalah pose yang kedua. Ini saya mengambil konsep melompat. Jadi Gundam Exia-nya ini melompati obstacle dengan ada ledakan di belakangnya. Jadi seperti menghindari ledakan yang ada di belakangnya. 1 hour later. Proses setting ini cukup melelahkan juga karena saya harus berulang kali melihat kamera, kemudian memeriksa lagi posenya sudah benar seperti yang saya inginkan atau belum. 2 hours later. Hours later. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan sungguh melelahkan, dan ini adalah eksekusinya. Just then. Dan ini adalah petasan yang pertama. Satu tangan menyalakan petasan dan satu tangan membawa remote shutter-nya. Ini petasan yang kedua, letaknya berbeda ya. Lalu ini adalah petasan yang ketiga. Dan inilah hasilnya setelah saya proses di Photoshop. Oke, itu tadi adalah bagaimana cara membuat foto Gundam dengan efek ledakan dengan bantuan mercon atau petasan yang namanya telur dino. Cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.